Dongeng animasi 3 dimensi. Jack si pemalas, karya Jacobs. Pada suatu hari di sebuah desa, tinggallah Jack dan ibunya di sebuah rumah tua. Setiap hari, ibunya bekerja memintal benang. Tapi, Jack hanya bermalas-malasan di rumah. Lama-lama, ibu Jack kesal melihat Jack yang terus-terusan bermalas-malasan. Akhirnya, atas kemauan ibunya, Jack pun meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan. Jack bekerja seharian dan mendapat keledai sebagai upahnya. Akan tetapi, astaga, kenapa dia menggendong keledainya ya? Baca kelanjutan kisahnya di dongeng animasi 3 dimensi. Jack si pemalas.